And once again, the Indonesians are on the trot. It's Okto. Okto gets in, and that is goal number six. Okto. The defenders have been very lax. Kalau sebenarnya kalau itu jangkauannya itu cuma 2014-15 saya cedera ya, cedera 7 bulan, jadi saya istirahat 1 tahun, 2016-2017 2016 kemudian kita udah karena ada dua kena sanksi dari ya kan, habis itu aku langsung terjun ke dunia sinetron. Enggak. Kebetulan kan dengan jaraknya waktu, terus pemasukan juga minim, akhirnya saya memutuskan untuk bisa ya ambil sampingan lah. Saya kira seperti itu sih. Ya benar. Walaupun sama-sama bola, kenapa pilihan kecil bolanya? Karena menjaga kondisi. Dengan tadi itu kan kita butuh fisik yang harus kita jaga. Fisik. Futsal kan mengajarkan kita cepat dengan daya tahan tubuh yang bagus. Ah, itu yang kita bisa sadengan tipu kita ambil aja bagian itu. Saya tetap posisi wing ya, nggak berubah ya, wing kiri. Tetap target pelatih karena tetap ya kita apa rotasi lah. Sejak tadi pertandingan perdana ini gimana bang menurut anda? Ini langkah baik bagi kita untuk Persiwa ke depan. Ini bagian semangat kita. Dengan kemenangan ini kita tidak boleh puas karena masih belajar proses, masih jauh untuk kita untuk mencari target untuk bisa tahun depan bisa Liga 1. Kalau untuk pribadi saya, jujur memang sangat-sangat positif ya. Dalam arti bahwa ini untuk menjaga kemungkinan karena kita tahu bahwa di Eropa, khususnya Liga Primer sudah istirahat. Ya, ya, nah, kan? Dunia sudah istirahat, maksudnya Indonesia masih jalan. Nah, itu mungkin langkah-langkah keputusan oleh Ketua Umum dengan Menpora membawa keputusan yang sangat baik untuk kita. Ya, setuju ya Pak? Setuju saja, saya memang setuju saja. Thank you.